Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya bersama saya di Dapurnya Indonesia. Kali ini di Project W di Sukosari ya. Tepatnya pembangunan rumah tipe 165. Untuk progres kali ini di tanggal 11 ya, bulan 9 2024. Lanjut di sisi pembersihan ini ya, area taman belakang sudah kita ratakan. Untuk benangan di area belakang ini ya sudah alhamdulillah sudah bersih, tinggal ngasih batu kolam putih ini ya. Sudah siap ini, ada dua karung, nanti letakkan di sela-sela di area kamar mandi. Ini tinggal finishing di sini ya, dan pemasangan saklar di area dapur alhamdulillah sudah selesai, tinggal finishing cat dan pemindahan saklar, warna saklar ya. Untuk hari ini di sini nanti minta warna hitam ya. Di area tengah sini untuk saklar stop itu minta warna coklat ya. Nanti area dapur minta warna iring sesuai dengan warna kitchen set ya. Ini kitchen sudah, tinggal pembersihan di area tengah dan finishing cat ya teman-teman. Nah, ini lagi progres di pintu ya, pintu jati lagi pengecatan dan gosok dan pengecatan ini ya. Di kamar utama tinggal finishing ya di sebelah sini. Di area sebelah sini ini tadi repair di warna stop kontak ya. Nah, sudah ada yang kita ganti tadi sana, sudah kita ganti warna coklat sesuai dengan warna dinding ya, pink kasih coklat ya, yang atas coklat. Ini juga kita percoba, tinggal sebelah sini ya ada saklar tunggal ya, nanti kita carikan warna coklat untuk saklar tunggal kita oper ya. Ada kamar mandi, kita kunci, itu kunci ini ada barang ya. Area sini ya lagi prepare di area kanopi ya. Dan tadi pemasangan kanopi juga saklar juga sudah ada. Kamar sebelah barat, nah ini warnanya abu-abu. Nanti untuk stop sana kita ganti warna abu-abu ini ya. Ini warna hitam ada di dapur ya, ruangan tengah coklat semua ya. Ini lagi di area pintu utama ya, hati lagi prepare. Ini juga di ini kanopi ya, kanopi ini talang ya, ada di sebelah sana ya, ada pemasangan ya. Jendela-jendela sudah selesai semua, pintu gesernya juga sudah selesai. Tinggal proses pembersihan sama di pengecatan ya hari ini, dan juga di pintu utama rumah. Oke, ini cat. Kita ke halaman depan. Untuk AWH sudah, MCB presis sudah selesai ya. Ini area teras. Nah, ini tinggal pembersihan sih nanti sebelah sana ya. Oke, kali ini Project W di Sukosari ya, tepatnya pembangunan rumah tipe 165. Sama saya, kita ketemu di Project W lain. Assalamualaikum.